السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أكرهك من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya hayyul qayyum rahmatika nasta'is. Ya hayyul qayyum rahmatika nasta'is. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Alhamdulillah amin. Para pecinta ilmu yang dimati Allah sekalian, seperti biasa, sesudah sholat subuh, kita bersama kalamullah bersama Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkannya dalam kubur. Mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita bersama beliau nanti di depan Allah di hari kemudian termasuk di antara orang yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena kita mencintai karyanya, kita menyebut-nyebutnya, kita mendoakannya. Mudah-mudahan kita dihimpunkan bersama beliau nanti. Kita bersama surah Al-Dhuha alaman 23 alaman 273 edisi Malaysia untuk ambil berkat seperti biasa kita baca dulu surah al-duha ini eh, yang terdiri pada 165 huruf berapa hurufnya 165 nilainya setiap huruf 10 jadi kemarin kita sudah tes dalam 40 second saja 40 detik saja kita boleh membaca dengan selesa Berarti nilai usia kita dalam 40 detik itu 165 x 10 berarti 1650 Tidak sampai 1 menit A'udzubillahiminasyaitanirrajim <tik> Bismillahirrahmanirrahim Wabduha Walayli iza sajah Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul azim Alhamdulillah amin Teringat saya dulu Lama saya sholat subuh Di Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Serbegawan Masjid merupakan landmark negara Brunei Darussalam Masjid Umar Ali Saifuddin ya Saya sholat di sana lama dulu Semang subuh khususnya Selalu ada orang di samping saya dulu Orang Arab nampak mukanya Uh, setiap imam membaca surah al-duha ini bila imam membaca ayat terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis nikmat Allah itu sebut-sebutlah bincanglah selalu dia selalu disambutnya ayat ini dengan alhamdulillahi alamin saya perhatikan tuh ya jemaah yang salat di Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seribu bila dia dengar imam membaca dalam salat khususnya seminggu subuh selalunya imam baca surah al-duha dia akan respon wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis artinya apa nimat Allah itu selalu disebut selalu lah dibincang lalu jemaah tadi apa apa responnya alhamdulillah ini salah satu eh, perinteraksian ya perinteraksian dengan kalamullah kita lihat terjemah ringkas walaupun kemarin sudah disebut juga tidak salah ya. Wadduha demi waktu duha. Walaili idza saja demi malam apabila sunyi sepi. Mawadda akarabbuka wa Allah tidak membiarkanmu wahai Muhammad. Dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ini bukan Muhammad saja ya, umat juga. Ingat-ingatlah akhirat itu lebih baik pada dunia lagi. Jadi jangan dirintangi di dunia ini oleh benda-benda keakhiratan. Dunia ini nilainya sedikit. Dalam hadis dikatakan, tidak ada nilai dunia ini senilai sayap nyamuk katanya. Kalau harta benda dunia ini ada nilainya pada sisi Allah seperti sayap nyamuk katanya. Kalau lah ada tapi tak ada. Kalau lah ada katanya, tidak akan dikasihnya orang kafir itu seteguk air juga pun itu menandakan rendahnya nilai dunia kalau dunia untuk dunia ya kecuali dunia itu digunakan untuk akhirat ah, dunia digunakan untuk mencari akhirat itu memang bernilai memang bernilai dunia untuk dunia rumahnya besar keretanya besar di rumah tidur Quran tidak sholat tidak tahajud tidak kereta besar mahal harganya hanya dibawa ke kantor ke pejabat ke tamu, ke bank, ke restoran, ke mejin tidak dibawa, ke pengajian tidak dibawa. Nilainya rendah. Subhanallah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih bagus daripada ula lagi daripada dunia. yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu Allah akan memberimu. Akan memberimu. Pemberian yang banyak. Lalu engkau akan reda nanti katanya. Subhanallah. Allah menjadikan yatim Bukakan dulu engkau anak yatim. Nabi Muhammad lahirnya yatim. Lalu Allah lindungi dia. Allah carikan pelindungnya. Allah carikan penjaganya. Wajah dalam dan Allah dapati engkau tu kebingungan lahir dan besar di tengah-tengah masyarakat kafir, musyrik. Lalu Allah tuntun Nabi Muhammad dengan baik. Allah, Allah dapati Nabi Muhammad itu susah, miskin. Lalu Allah beri kekayaan. Begitulah kalau orang yang dekat dengan Allah. Walaupun hidupnya susah, Allah akan lindungi dia. amal yatima Oleh itu, janganlah engkau kasari anak yatim. tanhar Dan jangan engkau herdik pula para pengemis. Orang yang hidupnya susah, Uh, kurang bernasib baik Jagalah mereka uh, Supaya kita dijaga Allah Wa amma ni'mati rabbika fahadis Nikmat Allah itu sebut-sebutlah Bincanglah selalu Badan kita sehat kena sebut dengan istri Alhamdulillah hari ini sehat badan Alhamdulillah hari ini sudah baca Quran Hari ini sudah salat tepat waktu Hari ini sholat-sholat berjamaah Hari ini salat sunat saya penuh Tidak ketinggalan Alhamdulillah hari ini saya banyak berzikir Nah, bincanglah dengan istri apa zikir ke zikir yang paling baik difokuskan di era covid ini era era apa ini era uh, corona ini ya 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 kuyum ya, hayu kuyum, ya hayu kuyum. kalau ada zikir lain silahkan kalau ada amalan lain silahkan tapi zikir pendek yang diajar oleh rasulullah kepada anaknya putrinya fatimah kekasih dan buah hati baginda iyyahu kayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfat dan zikir yang difokus oleh baginda saat-saat genting saat-saat terdesak ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu qayyum ya hayyu ya qayyum ya bincanglah dengan anak istri berapa ya hayyu qayyum saya satu hari ini berapa target saya setiap hari agar kita dilindungi Allah uniknya zikir ini Uniknya zikir ini kita tidak payah sebut hajat. Allah lebih tahu hajat orang tuh. Apa hajatnya? Hajatnya nak kerja, hajatnya nak mencari pasangan hidup. Allah lebih tahu sebenarnya pasangan hidup siapa yang sesuai dengannya. Orang tuh kadang-kadang tidak -kadang tahu. Kenapa? Dia jauh dari Allah. Lalu Allah tak urus dia. Nah, kalau Allah dekat di hatinya, Allah kau urus dia dengan baik. Itu gunanya zikir Yahya Qayyum tadi ya. Baik. Sekarang kita bersama halaman 273 sedikit saja ya kenapa dikatakan surah al-duha ini dengan surah al-duha nah, katanya nama surah ini diambil daripada ayat pertama dalam surah itu wabduha karena surah itu diawali dengan wabduha maka dinamakalah surah ini surah al-duha seperti surah-surah lain juga wati ini juga begitu, alam nasyarah juga begitu nanti pada umumnya surah-surah Al-Quran diambil daripada perkataan yang terpilih dalam surah itu terutamanya perkataan-perkataan di awal kecuali al-fatihah al-fatihah dia pembukaan permulaan karena di permulaan bukan ada al-fatihah dalam fatihah itu tidak tapi al-fatihah itu permulaan sudah pembukaan mukaddimah al-baqarah juga bukan ada al-baqarah di awal tapi al-baqarah ada ceritanya dalam surah al-baqarah ah, baik surah ini dinamakan surah waduhah sempurna dengan nama pembukanya apabila Allah berfirman waduhah ialah waktu permulaan siang ketika matahari mulai meninggi. Itu duha itu. Allah juga bersumpah dengan duha untuk mengingatkan pentingnya waktu ini... ...di mana segala-galanya diterangkan oleh cahaya. Menunjukkan dua itu cahaya. Cahaya pagi yang menerangi. Nah, surah ini juga diturunkan untuk menceritakan perihal Nabi Muhammad SAW... ...macam mana Allah mengurus Nabi. Manakala, manakala surah sebelumnya, surah Al-Lail sebelum Allah itu surah walail -layl, walaili iza yaksha wa nahari iza tajalla diturunkan untuk mem memaparkan sifat orang bakhil oleh itu dimulakan dengan alail karena surah, surah dua ini untuk menceritakan nabi maka dimulakan dengan wal-duha. demi waktu dua yang terang benderang yang ceria karena apa di dalamnya cerita nabi surah alail kenapa dimulakan dengan alail demi malam malam itu kan gelap Al-duha itu kan terang kenapa dikatakan Demi malam, karena di dalamnya cerita orang bakhil, orang kedekut. Subhanallah, kaitan surah dengan surah sebelumnya. Apa kaitan surah Allah dengan surah Al-Lail? Surah ini mempunyai kaitan dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Lail dari dua aspek, dari dua sudut. Satu, Al-Lail disudahi dengan janji positif yang baik daripada Allah untuk memuliakan orang-orang yang bertakwa di akhirat. Dalam surah ini pula, Allah memperkuatkan lagi janji tersebut khususnya terhadap Rasulullah SAW dengan firmannya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda kelak Allah akan memberimu sehingga engkau puas hati dan rita satu da. yang kedua alasannya Allah berfirman dalam surah sebelumnya bermaksud dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka orang neraka akan dihindarkan orang yang bertakwa akan dihindarkan akan dijauhkan dari neraka yaitu ayat 17 surah Al-Lail. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan lagi tambahan nikmatnya kepada penghulu. Seluruh manusia bertakwa yaitu Rasulullah s.a.w. Dikatakan di sini pemberian-pemberian dan nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Sebagai kelanjutan daripada keterangan yang ada dalam surah surah uh, Al-Lail sebelum ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat ya. Besok kita akan bincang kandungan surah secara umum ya. Mudah-mudahan surah al ini bertempat di hati kita. Sebagai penutup kita baca lagi untuk mengambil poin berapa tadi? Uh, 1650 poin. Bila kita membaca surah al ini dengan izin Allah sesuai dengan keikhlasan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. -masing. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sanak alazim alangkah baiknya ayat-ayat seperti ini bagi orang yang uh, pergi belajar, pergi mengantar anak, Pergi ambil anak ke sekolah, dari sekolah, orang pergi kantor, pergi kerja. Alangkah baiknya di jalan dibaca surah duha ini contohnya ya. Kalau dia dari rumah saja ke ke pejabatnya, ke kantornya boleh baca surah duha 10 kali berarti berapa pulangan yang dia raih? 165 tambah nolnya 2 berarti 16.500. Kalau dia boleh membaca surat duha, nak pergi ke kantor dibacanya 10 kali, dia akan dapat 16.500. Balik dari kantor dibacanya lagi, dapat 16.500. Jadi berapa kalau dikalikan? Dikali 2 kemudian kali kali 5 satu minggu, ataupun kali enam ataupun kali tujuh ada menggelas seterusnya memanfaatkan masa ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis nikmat Allah itu sebut-sebutlah selalu supaya kita supaya kita terangsang meraihnya supaya kita terangsang mensyukuri Tuhan yang pemberi nikmat amin ar alamin Allah mazidna wa la tangkusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wa ardina wa ya karim na'uzubika min ridaka min sakhatika wa bi mu'afatik min 'uqubatika wa na'uzubika minkal anfus sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik Allah mahfuz sultanana wa iyyana wal muslimin اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين يا حي يا نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته